Setelah beberapa kali menunda tarikh rakaman dan penerbitan bahan promosi ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak Mac lalu, KRU Music hari ini mengumumkan pengeluaran single terbaru Zamani berjudul Syawal ini. Sebaik PKP bersyarat PKPB diumumkan kerajaan, Zamani serta tenaga kerja penerbitan kru KRU Music memulakan kerja rakaman pada 4 Mei dan menyiapkan bahan-bahan pemasaran dalam tempoh seminggu. Lagu Syawal ini, ciptaan Neo dan terbitan Bajai itu, mengisahkan tentang keinsafan dan kesyukuran seorang insan kerana masih dapat meraihkan Syawal meskipun mengharungi pelbagai cabaran. InsyaAllah saya akan buat dengan Slam. Tapi bukan saya solo lah, saya akan buat dengan Slam untuk rekod dua lagu raya lah. Maknanya kita buat macam Slam ni, dia buat macam Man ada dekat Johor, tapi Man main dekat rumah dia, drum. Anggota yang lain semua dekat rumah masing-masing buat. Jadi kita akan kumpul, saya nyanyi daripada rumah. Menurut penyanyi berusia 49 tahun itu, Syawal ini menyentuh perasaannya sendiri kerana lirik tersebut mencerminkan kisah kehidupannya. Zamani turut mengakui lagu tersebut membuatkan dia terkenangkan ibu dan bapanya yang telah kembali ke rahmatullah. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif KRU Music, Datuk Norman Abdul Halim, berbesar hati atas kesudian Zamani menjalankan kerjasama dengan pihaknya. Walaupun KRU sendiri pernah menulis dua buah lagu untuk kumpulan Slam pada tahun 90-an, beliau mengakui keakrapannya dengan Zamani mula lebih erat sejak penganjuran konsert solo Zamani di KL Jam tahun lalu. Syawal ini merupakan lagu raya ketiga sepanjang kerjaya nyanyian Zamani. Mencucikan jiwa.